Viral pria menyamar jadi badut Mickey Mouse demi melamar kekasih. Viral di media sosial aksi romantis dan menyentuh dari seorang pria demi melamar sang kekasih tercinta. Bagaimana tidak, pria tersebut diketahui rela menyamar sebagai boneka badut untuk melamar kekasihnya. Dalam video viral yang diunggah di akun TikTok, terlihat ada seorang pria dengan kostum boneka Mickey Mouse tampak mendatangi meja makan di suatu kafe yang diduduki beberapa perempuan. Awalnya, sang kekasih yang tak tahu akan dilamar ikut merekam boneka badut tersebut dengan video kamera ponselnya. Sampai akhirnya, pria yang masih menggunakan kostum badut, sambil memberikan sebuah surat yang bertuliskan, "Will you marry me?" dan diiringi lantunan musik romantis yang mendukung sambil membuka kostum badut boneka yang ia pakai. Masih dalam keadaan terkejut karena ternyata boneka badut Mickey Mouse itu tak lain dan tak bukan adalah kekasihnya sendiri, sang wanita tiba-tiba disodori kotak cincin berbentuk love warna merah oleh sang pria yang sudah bertekuk lutut. Terharu sekaligus kaget, lamaran unik dan mengejutkan tersebut membuat sang wanita menangis bahagia sampai terseduh-seduh.